Halo, welcome ya. Welcome, Tiara. Lupa lagi nih mic-nya, bentar. Selamat pagi. Pagi beli kafe. Pagi Kak Hidjar, itu ada Kak Hidjar. Halo, welcome ya. Terima kasih minyak beli kafe. Kemas pan lemas. Ya, baru bangun, balik kaki. Halo, welcome ya. Terima kasih minyak, Kak Ida. Efek bayaran sebelum rawangan. Kebut bayaran ya, tuh. Karena ini semalam kan habis mabar, apa namanya? Horor lagi kan. Ntar ini sticknya ya, error ini. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih dulunya. Ternyata nangkap serangga ada harus ditekan ya, tekan lama biar sambal kau sini. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, bunga mawarnya Tiara. Wih, makasih ya, makasih. 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 Terima kasih. Wih, makasih ya, makasih. 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 Aku semalam nonton debat capres, jadi nggak nonton yang lain. Makasih oh, ya, iya, nggak apa-apa. Wih, makasih Janda ya, aja, makasih. Aja, wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sel. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Calvin. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wah, udah astabil connection aja ini. Cebang ditinggal makan dulu. Oke, Kak Ida, makannya jam 4. Selamat makan, Kak Ida. Halo semua, halo Kak Sherly, welcome Kak Sherly. Makan sahur, oh oke okay deh. Oh buat bayaran puasa, oke okay, oke okay. Selamat sahur Kak Ida. Thank you.
belian merah muda. Udah jam 10 aja, bentar. Waktunya lupa, gak aku lambatin. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya, Kak Sherly. Aku ambil ini dulu, apa namanya, ambil pancingnya dulu ya. Rp10.000 ya kalau aku mau naikin lagi. Aku ketambang aja dulu. Kayaknya hari ini aku fokus ke tambang, karena kan besok aku kayaknya nggak bisa live ya, jadi hari Selasa sama Rabu itu aku nggak bisa live. Kita masuk ke ini, gua api. Lama sih jurusnya. Apa-apa. Wih, udah ada korun ya. Udah gak kena. Oh, pantun ini agak susah sih. Osmium.
ini lubangnya. Tapi batunya masih lumayan sih. Mainnya harus sabar banget kayaknya ya, Bang. Iya. Kalau awal-awal harus sabar banget emang. Ini game apaan? Ini namanya Coral Island ya, Sylvia Navin. Cuman sekarang aku udah lumayan sih ya, udah nyari duitnya udah lumayan gampang. Jadi aku fokus ke misi dulu, aku nyelamatin raksasa api dulu ini ya. Ini namanya Coral Island, ini gamenya mirip Harvest Moon ya. Ada yang bilang mirip kayak Heidi juga, cuman versi ada orangnya. Karena kebun kita itu di sini kita bisa ada crafting gitu. Terus bisa apa namanya? Bisa kita ubah sesuai kita, kita dekorasi sesuai kita. Terserah kita gitu. Begini. Sama-sama Kak Silviana. Cuman saat ini gamenya cuman ada di PC ya. Di PC, Xbox sama PS, belum bisa di HP. Ya bisa 20 enggak ya, ini kayaknya enggak bisa sih ya. Halo Kak Rosi. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Ros. Dapat bahan peledak ketiga ya. Bahan peledak level 3. Aku udah bisa crafting bahan peledak belum ya? Dua. Yang tiga belum sih ya. Yang tiga belum. Ntar aku keluar dulu, aku ada misi mengirimkan bol ke Paul sih. Ada terong kecantikan di, nggak tahu terong apa ini. Gimana ini ya wall-nya? Nah ini ada satu di sini.
Sorry. Temukan topi wali kota yang hilang. Wah, topi wali kota susah sih. Wih, makasih ya, makasih. Satu wall ke Paul. Kita lihat map dulu, kita cari Paul. Paul itu yang mana orangnya? Oh, ternyata ini Paul. Makasih Kak Sel. Makasih ya, makasih. Istiqomah Anissa, terima kasih banyak. Makasih ya. Bentar aku nyari si Paul ini di mana. Oh, ini Paul di sini ya. Kalau Ben di mana ya, ada Ben ya. Ben harusnya diharapannya sih. Ntar kita ke Paul dulu deh. Kayaknya kebuka semua ini ya. Habis nyelamatin lautan, teleport pun udah kebuka semua. Kupu-kupu olive wing, double cats. Kita ke pantai besi dulu deh. Ternyata Suki ini udah punya anak ya, si Suki ini. Selamat pagi Bang Sullivan. Halo, terima kasih welcome ya. Di game. Iya, Suki di game. Bentar, ini biji perunggu, biji emas, biji perak harganya mahal banget. Jangan-jangan biji osmium harganya mahal ini. Kakak pertama, waduh. Bentar, coba aku jual satu biji osmium ya di pinnya ini.
Main apa nih? Ini namanya Coral Island ya, War Tibu Momic. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, cuman agak lebih modern. Jadi Harvest Moon yang versi lebih modern. Karena di sini banyak mesin-mesin. Ya sebenarnya di Harvest Moon ada juga sih ya mesin pembuat keju, mesin pembuat mayones kayak gini. Cuman di sini ada mesin batu bara, mesin buat kompos, mesin pembuat madu, terus penyiram otomatis. Jadi di sini lebih ke otomatis semua di sini. Kita mandi aja dulu ya. Ini belum dibuka sih. Salah lagi. Wih, makasih ya. Kumbang daun. Wih, makasih. Makasih Kak Rose. Wih, makasih. Kumbang tanah. Wih, makasih. Ini kumbang-kumbang ini udah aku punya. Wih, makasih. Lagi lipat. Makasih. Ini si Kenny kayaknya dari siang ke malam dia mandi terus nih Kenny. Paman dari desa. Terima kasih sudah follow. Emang ada siapa tadi yang udah follow? Nah ini sudah ada versi Mas Pan. Apanya? Oh, suaranya nggak apa-apa, suaranya pakai suara Tiara aja yang itu. Tawonnya gimana itu susah banget. Salah matepnya aku kayak. Ya terbangnya cepet banget itu. Kayaknya nangkap kupu-kupu sih yang susah ya. Ohayo, selamat pagi ke Ana. Semuanya ganti suara Tiara aja Bang Pan, makasih itu. Gak mau dia. Kalipati monster ya. Thank you.
Ini ada kelelawar, kayaknya ini siapin cari buat persembahan, tapi malah cuma nasi batu lagi. Suruh minta ngerayun ya tuh. Demo rame-rame. Ayo, mana ini tiaranya? Coba aku pakai bahan bajak di sini ya. Ih, luas banget. Kameranya nge-freeze nanti nih, kameranya nanti nih. Baru mau ngomong. Nah, suara tiara semua aja ya. Test game-nya ketinginan waktu. Nanti ya kameranya nanti ya. Kayaknya pakai apa namanya bahan produk yang ini cepet sih. Dingin, waduh, parah sih. Nah, level 15 ini enggak ada lubang ya. Lari, awas ogger. Itu kelelawar, iya benar kelelawar itu Kak Rosi. Ya udah level udah jam 23 ya. Kita keluar. Keluar bisa dijual nggak bang? Kayaknya bukan
gimana nangkepnya itu monster Kak Rose. Jadi aku harus nangkep, harus apa, dapetin sayap kelelawarnya dulu. Pertama kita bunuh, nanti dia kadang ngedrop kayak sayap gitu. Nah, baru sayap kelelawarnya itu yang halo, welcome, bisa kita ya. Jual ya. Welcome Kak Funaki. Terima kasih adminnya. Benerin dulu ya. Welcome Mati Jero. Terima kasih. Ya vampir. Udah ya, harusnya udah sih. Aman. Kalian aku jual mayones sama keju lah. Tidur. Bang, nak tengok landscape farm bentar ya, Deko. Aku tidur dulu. Soalnya kalau malam kayaknya nggak kelihatan. Oh, tambangan level 8. Penangkapan level 6. Dapat 2000 ya. Penangkapan serangga terbang terbuka. Butuh madu ya, harus pakai madu sih. Rencana main HM apa ntar bang? Pan HM itu Detonator ya, yang PS1 ini ya. Mode kebunnya cuman bisa kayak gini, ngelihatnya nggak bisa aku zoom, nggak bisa aku ubah lagi ya. Terima kasih Deku. Kalau kamu menanam teh mungkin dingin, jika demikian silahkan kirim dengan cara saya. Bayu telah menemukan sesuatu yang menarik. Ini adalah berita menarik yang tidak ingin kamu lewatkan. Kayaknya kita mau diberi sesuatu sama Ocho Oyu ya. Kita harus mengunjungi Oracle, salah satu dari kami. Oke deh, kita bisa jadi mermaid kayaknya. Setelah kita kunjungin si Cho Oyu, kita bisa jadi mermaid. Aku mau desain ulang layoutnya sih, jadi mau aku pindah nih.
Mana tadi mesin mayonesnya? Artinya udah 7. Ini gimana ngambilnya ini ya? Apa tuh budum kuning? Pamit bang, meh ngimami waduh. Oke, budum kuning. Aje lah. Waduh, budum kuning. Ini bisa geser dikit nggak sih ini? Aku nggak bisa ngetaruh makannya kalau di situ dia. Bang mainnya di mana? Ini mainnya di PC ya, Bang Ben. Aku keluarin dulu deh. Aku tunggu spill. Tetinya apa? Tetinya. Oh, mereka nggak suka kalau disuruh keluar ya. Di musim dingin mereka nggak suka disuruh keluar, cuman aku nggak bisa naruh makanan sih. Kamu tidak memiliki jerami yang disimpan dalam silo. Aku harus buat silo habis ini. Aku suruh masuk dulu. Soalnya mau aku ubah layout ininya habis ini. Harvestmon apa nih namanya? Ini namanya Coral Island, Ben. Jadi ini game bukan Harvestmon sih ya. Lebih ke ya, tapi gameplay-nya mirip Harvestmon gameplay-nya. Cuman di sini kita bisa lebih kompleks, lebih modern, terus bisa menyelam juga. Nah, ini menyelam kita pergi ke Kerajaan Duyung ya. Kita temuin Oracle dulu. Marilah, Pandemon. Doyu telah menemukan sesuatu yang menarik, sangat menarik. Nah, ini ada duyung dia. Doyu ini dari duyung. Tetapi sebelum aku menceritakan lebih lanjut, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kalau kamu tidak perlu pakai baju selam itu lagi? Nanti saja bisa, aku tidak bisa bernapas dalam air. Ini aja lah ya. Ya sangat disayangkan.
Beli, iya bener, aku beli di Steam ya ini. Kemarin aku beli harganya sekitar 250-an. Infonya di soalnya dalam beberapa bulan ke depan bakal ada update. Nah, update tersebut bisa online main co-op itu, main online gitu lah ya. Tentu saja saya membutuhkan waktu untuk menguraikannya lebih lanjut. Cuman ini belum bisa di update berikutnya, baru bisa ya. Di update yang sekarang belum bisa. Misi diperbarui. Bawa 5 tanaman osmium, bawa 5 saripati kolpes osmium. Bisa juga ya, tanaman osmium itu nah, kayaknya aku punya sih ya, di peti-peti itu. Sebenarnya mapnya luas banget, cuman enaknya di sini kita bisa teleport-teleport. Nah itu kalau mau main lebih baik sekarang sih kalau mau beli, cuman takutnya nanti pas update itu bakal naik. Dari partikel osmium aku punya sih, tapi tanamannya kurang satu ya. Tanaman osmium kurang satu. Jadi aku simpen dulu deh. Aku ke tukang dulu mau beli silo. Bentar aku cek perangkat serangga aku. Bentar aku selat dulu bentar ya. Thank you.
Lanjut lagi ya. Jadi aku cek. Apa aku edit dulu kali ya? Edit dulu. Pindahkan. Wih, makasih ya, makasih beli kafe. Aku beli silo dulu kali ya. Damar, oh, aku perlu damar ternyata. Kepingan, batu. Wih, sama damar. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih beli kafe. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Harganya 150 lumayan sih sebenarnya. Cuman punya dua ya aku. Tiga. Dengan sama satu deh. Semangat Butung untuk mencapai level 20. Entang-entang Butung udah sampai 20 ini. Satu, dua, tiga. 3x3 ya, aku mau taruh sini sih nanti. Masih kurang banyak ya, 2100. Oh, kurang 200 ini main. Ntar aku edit dulu. Pencet-pencet terus. Oh, kalau mindah bangun, harus bangun ulang kah ini? Thank you.
kalian lah. Macam apa itu? Ini kandangnya, kandang ayamnya aku pindah ke sini ya. Lima jam ulung, oh lima jam ulung aja. Taruh ke gua lagi deh. Kayaknya aku jualin apa biji osmium aja kaya sih sebenarnya ya. Dari biji osmium di sini kan kita bisa dapat biji osmium. Nah, kapur. Mana nggak ada ya biji osmium? Aku nyari sayap kelelawarnya sih ya. Ini ada yang naik level, meningkatkan harga jual semua permata, kesempatan bagi batu reguler untuk menjadikan sumber daya langka. Inilah ya 1%, walaupun 1%. Ini aku bingung sih ini yang mana ya. Kemarin selain sayap dapat apa lagi Mas Pan? Cuman sayap sih, banyak sayapnya. Sayap sama banyak apa namanya, baju-baju itu. Mulai kurang sadar aja lah. Sama skin apa namanya, sama naga satu lagi, pet lembus sama naga ya. Baju yang lain nggak dicoba Mas Pan? Nggak apa-apa sih, pakai ini aja deh ya, nanti. Cepet kita cari osmiumnya.
tahun ya, dengan makan tahun. Aku nyari kelelawar aja ini, karena kelelawar itu bahan buat persembahan. Kita nyari pas minumnya dulu kecepatan, tiap-tiapnya kecepatan ya. Aku nggak tahu sih, kadang emang suka gitu juga. Nyari kelelawar. Nah, sayap kelelawar akhirnya dapat satu ya. Harus bawa 5 sih. Sayap kelelawar bawa 5 buat persembahan. Aku dapat yang. Tapi 100 sih damage-nya, 100 mending palu aja kali. Ih, ada troll. Gampang banget, eh, mau ngasih tulang dong. Jauh banget itu terbangnya. Muter-muter. Absen ya lo, Kak Intan. Selamat pagi, Kak Intan. Aku belum nemu lubangnya di mana. Thank you.
game apa ini namanya, Coral Island MGW. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon sih ya, mirip Harvest Moon, cuman ini di sini ternyata astaga, aku cari muter-muter. Cuman ini tambangnya, ada monsternya di dalam tambang, tapi monsternya nggak nyerang sih kalau kita nggak nyerang duluan. Kalau nggak kita serang, monsternya nggak nyerang kita nih. Aku agak cepet ya, kita cari lantai 25 dulu. Bang JP, terima kasih Mia. Oh ini lubangnya di sini ya. Kita naik dulu deh, mandi dulu. Waalaikumsalam Bang JP. Bentar nyangkut. Udah langsung dah. Mandi dulu ya. Ada Pablo di sini. Oh ya, ini musim dingin sih ya, mereka mandi di pemandian dari pagi sampai malam coba. Biar gak dingin. Malapan sih benar itu. Tap-tapnya kan ya. Mulai menghitung tap-tap lagi. Ngap.
lanjut harus sampai lantai 30 kalau bisa sih ya. Iya, ada orang Spanyol kah itu atau orang mana itu? Ini slime gede, ini dia bisa ngeluarin slime-slime kecil. Orang Brazil. Welcome. Aduh, kesini lagi kena tawon aku. Kita masuk lagi 27 ya, sedikit lagi besok tanggal 5 harusnya udah kebuka ini. Oh, udah ada lagi, kita cari. Ini cara naikin nyawa kita gimana ya? Staminanya naik terus tapi nyawanya nggak naik-naik. Ini ada lavanya di sini ya. Ini nyampe lantai 30.
cincin yang diberkati, meningkatkan peluang untuk menemukan item langka. Nah, ini pakaian. Kita balik dulu, numpang tidur bang. Waduh, nyawa itu peringkat emas pan. Aku nggak tahu sih nyawa itu gimana, peringkat apa ya nyawa itu, maksudnya peringkat gimana. Itu kan di apa namanya, di bawah stamina kan ada nyawa. Nah itu masih 400 nyawanya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih adminnya. Rasanya aku nyimpen ini dan oh ya udah kepake satu benernya ya. Kalau peringkat donasi ke museum membersihkan laut sama donasi ke kuil, Mas Pan. Aku udah sih ya, lautnya aja udah level A ini. Peringkat kota kan. Enggak, maksudnya daerah itu di pojok kanan, pojok kiri atas itu kan ada yang atas itu stamina, yang kedua itu kan darah 400. Jalan sembah aku belum pernah. Banyak fosil sih, cuma di sini aja lah. Arkitektur ya, arkitektur. Coba lihat dapat apa. Pertambangan, biji osmium 57.000 ya. Aku bisa langsung beli kandang ini. Kayaknya jual aja biji osmiumnya kali ya. Halo, welcome ya. Halo Kak Tria, welcome Kak Tria. Turun salju. Nah ini jual semua lah ya. Halo, and by aduh. Oke deh Kak Tria. Lah, bentar. Roda keju, kejunya berubah. Biasanya cuma dapat keju, sekarang roda keju ya. Thank you.
Kayaknya ini yang dimaksud makanan langka ya. Midah-midah cuma tiga hari lumayan lah. Cuma sehari selesai. Harvest Moon kah bang? Ini mirip Harvest Moon sih Andi, cuman bukan ya, ini lebih ke Coral Island namanya Coral Island, tapi gameplaynya mirip Harvest Moon nih mang. Jadi ini kayak telur dijadikan mayonnaise, susu dijadikan keju. Kayaknya kalau jadikan tatangan osmium lebih mahal sih daripada biji osmium. Apalagi yang dijual nggak ada ya. Bisa nikah gitu, bisa nikah juga di sini. Jadi semua mirip yang ada di Harvest Moon ada di sini ya. Apa ya yang nggak ada di Harvest Moon itu yang ada di sini cuman kayak power berry yang nggak ada. Cuman staminanya, jadi di sini ada level-levelnya. Kayak level ini. Level pertanian, level peternakan, level pencarian makan. Jadi kalau kita mengumpul barang-barang di hutan gitu, nanti level pencariannya naik, level pertambangan, level menyelam. Nah, jadi kalau levelnya itu makin naik, nanti naik juga staminanya naik juga nanti gitu. Terus di sini kita bisa atur sendiri lokasi-lokasi tempat kayak dekorasi sendiri gitu. Kebun kita bisa kita dekor sendiri. Jadi misal ini kan kandangnya di sini. Ini bisa aku pindah-pindah nanti. Cuman bayar sih ya kalau pindah-pindah kandang. Terima kasih Arbi. Nah, udah buka belum ya ini? Jam 9 ya bukanya. Kita ke tambang langsung berarti. Halo, welcome ya. Welcome Kak yang Alim, terima kasih adminnya. Kita ke tambang dulu deh.
karena tambangnya dikit lagi ini ya, udah ke lantai absen. Oke, welcome Kapten Ali. Oh, ini Kak Tika ternyata ya. Terima kasih adminnya. Kita lanjut. Di tambangnya ada monster sih, cuman di sini ya. Nanti kalau tambang ini udah selesai, kita baru nyari ikan sama serangga ya. Fokus ke ikan sama serangga. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih Kak Tinati. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ini tambangnya api ya, jadi banyak magma di sini, lava. Kembali ke setelan pabrik namanya. Udah kebuka sih itu lubangnya, udah nemu. Aku nyari biji-bijiannya dulu. Kalau critical langsung mati sih ya monsternya kalau kena serangan critical. Apa nih, 35 ya, 5 lagi. Makan, selamat makan Kak Sherly. Ternyata udah ada ya. Lubangnya lumayan cepet sih ini, nemu lubangnya. Ada troll, serem. Langsung masuk lubang aja. Selamat makan Kak Sherly. Thank you.
Ya nggak usah pakai itu. Letakin aja di sini. Masih nggak nemu ya lubangnya. Kita cari osmiumnya. Oke, selesai kah? Carcass Cavern. Kita dapat achievement. Bahan peledak 25. Kita selamatkan raksasa yang terakhir. Dewi memang benar, manusia memang kuat dan istimewa. Manusia, lihatlah itu. Oh, batunya di belakang pin ini ternyata hiu. Pantas di atas nggak ada ya, ngelek. Enggak kok Kak Sherly, enggak nge-lag ya. Lancar sih harusnya. Mungkin bisa coba ditutup dulu baru masuk lagi Kak Sherly. Diputar. Jadi kita menyelamatkan raksasa api. Yu. God. Oh, ada lagi God ya namanya. God. Tadi di sini pas raksasa lain dikutuk jadi batu, lalu Giyu, oh Giyu minta maaf ya sister, nggak apa-apa Giyu ke lobby ayo. Pada bahasa Indonesia bang, punya aku nggak ada. Ini bukannya Coral Island itu ada Indonya Malvin, karena kan Coral Island itu developernya orang Indo, jadi pasti ada Indonya. Dilihat dari apa namanya, dilihat dari Steam Store-nya juga di situ bahasa Indonesia dicentang di situ. Bentar. Mungkin pengaturan. Ini kan bahasa kan Indonesia ini ada. Ada Indonesia kok ya. Ini aku dari Steam-nya ini. Enggak krek-krekan atau dari atau apa. Benar-benar dari Steam-nya. Mereka bilangnya raksasa cuman bentuknya kecil ya. Pulang dulu, nanti lanjut ngobrol di sana. Setelah Giyu istirahat. Udah selesai berarti ya. Katanya ada satu gua lagi, cuman gimana ya? Aku nggak tahu sih ya.
Setelah api itu ada satu gua lagi. Cuman aku nggak tahu, ya udah kita pulang aja. Waktunya mencari serangga sama ikan. Ini pohon-pohon di sini aku bisa tebang nggak ya? Bisa ternyata. Aku aja berarti yang nge-lag tadi. Nah, udah di-restart berarti ya, Kak Sherly ya. Aku udah bisa beli kandang kuda ini. Tapi besok aja kali aku. Ringan sama bar perak. Mancing mas, sebentar aku ngelengkapin kandang-kandangnya dulu. Double catch. Aku pindah dulu deh kandang sapi sama kandang ayam. Kemarin tapi ya. Gimana aku nggak bisa mindahin. Mau aku pepetin sih sebenarnya di sini, cuman terus mindahin dikit-dikit ya ternyata. Udah lah ya. Oh, kubis aku persembahan. Oh iya, aku lupa. Aku cek persembahan dulu.
Jadi aku harus lihat dulu ini apa yang harus aku persembahkan di musim ini ya, kesaksian musim dingin. Kecambah Brussel, rose hip, snowdrop, daun teh. Daun teh snowdrop ada sih ya. Rose hip sama kecambah Brussel sih aku cari rosehip sama kecambah Brussel. Pas langka. Nah, aku dapat dari tempat sampah dong kecambah Brussel. Baru mau orang selnya udah maksimal. Rose hip sih, berarti tinggal rose hip aja ini. Ini snowdrop sama daun teh aku nanam sih ya. Berarti tinggal rose hip ini nyari di mana ya? Ntar aku browsing dulu ya rose hip. Terima kasih sudah follow. Jihan, terima kasih udah follow. Halo, selamat pagi. Bentar ya, aku nyari ini bunga rose hip. Ternyata aku harus keliling sih ya, buat nyari rose hip ini aku emang harus keliling. Balik ke rumah kita mancing deh. Ntar aku cari dulu ikannya.
Ikan air tawar, ikan pelangi. Oh, kita nyari ikan ini, ikan pelangi ya. Di sungai, ikan pelangi itu di sungai. Enak ya Bang, bisa teleport ya. Udah banyak yang kebuka sih ini teleportnya. Oh, ini dapat rosi Bang. Berarti tinggal snowdrop sama daun teh aja yang belum aku persembahkan untuk musim ini. Aku mancing di sinilah ya. Ikan kakap merah. Tancup. Kakap merah. Update co-op bulan berapa Bang? Kemarin info dari Bang Hero itu sekitar bulan 4 Bang Sulivan. Sekitar bulan 4. Ini aku harus nyarinya di dalam gua ya, ikan silver arwana ini. Masih lama ya, masih lama. Berarti setelah bulan puasa sih itu ya. Setelah bulan puasa. Mungkin setelah lebaran baru update itu. Cukup lagi. Pro coklat. River di dalam kota itu di mana ya? Halo, welcome ya. Welcome Bang Wayu. Terima kasih adminnya. Di sini kali ini.
Udah kesini deh aku mancingnya. Absen, welcome. Terima kasih udah mampir, Bang Wahyu. Ini pancingannya udah silver, udah gampang sih ya. Dapat ikannya gampang. Sampah ini. Oh, kalau malam lampunya nyala ya. Lampu tamannya nyala kalau malam. Bener-bener real ini. Pas jam 18 nyala lampunya. Ya sampah lagi. Ikan kakap merah. Kakap merah lagi ya. Kakap yang dapat kakap terus malah ini 100. Ukurannya 1 meter lagi. Satu lagi deh. Ikan satu lagi baru pulang. Rizky Akbar, terima kasih udah follow. Kemarin aku punya rose hip, jadi rose hipnya aku persembahkan dulu deh. Mana ini turunnya lewat sini. Langsung teleport aja.
selesai. Tidur ya. Pertambangan level 9. 29.000 duitnya. Memancing level 4. Mahal banget batang osmium ini. Kayaknya emang cara cari duitnya harus nambang sih ya, nambang osmium ini. Nambang osmium buat apa bang? Buat nyari duit. Paling mahal itu osmium itu paling mahal. Langsung dijual atau diolah dulu? Mungkin sebagian diolah dulu, sebagian langsung dijual aja kali ya. Karena ngolah dulu juga lama. Ini diolah aja aku sehari nggak selesai ya ngolah osmium itu. Jelonya udah jadi ini. Absen Bang Panda, welcome Kak Bia. Karena kalau osmiumnya udah jadi batangan perak, batangan osmium itu dia harganya 750. Tapi kalau sebelum jadi batangan masih biji osmium, harganya berapa? 150 harganya. Sebenarnya sama sih ya. Sama. Sama aja mau diolah atau enggak. Karena kita ngubah dari biji osmium ke batangan itu kan butuh 5 osmium jadi 1 batang osmium. 150 kali 5 kan 750. Sama aja sebenarnya. Jadi bijinya mau diolah dulu atau langsung dijual sama aja, enggak nakal.
Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Welcome Bang Arnold. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Kak Nakel. Nah, udah punya timer ini, aku udah bisa buat itu apa namanya, bisa buat silo lagi berarti. Belum panen-panen ini. Sekali main dapat berapa hari bang di sini? Antara 4 atau 5 hari sih kayaknya Bang Arno. Sekitar 4 atau 5 hari aku main. Aku sekali main cuma dapat 2 hari lagi. 2 hari kok bisa? Lah, itu mainnya jam berapa jam itu Bang Arnold? Perasaan sama kan ya di 2 jam sehari, sehari 1 jam ya berarti ya. Lama juga. Lama banget gak sih itu? Saya kelelawar ini kurang satu. Aku ini udah jadi lautnya sama aku kecepatan game juga 50% padahal. Ini lautnya aku udah selesai kan ya, laut. Lautnya udah selesai. Gua juga udah selesai, tinggal ngelengkapin. Ini winter tahun pertama, iya bener, ini winter tahun pertama. Laut udah selesai, terus apa lagi? Tambang juga udah selesai, tinggal ngelengkapin bahan-bahan di buat persembahan aja ini aku. Mulai dari mancing-mancing dulu. Halo, welcome ya. Terima kasih minyak Bang Arnold. Nanti di sini ya di sungai, ini kan sungai kan ya. Game farming lebih berat dari game open world ya? Aku belum tahu sih. Bukannya lebih berat open world nggak sih Bang Anot? Karena open world itu kan biasanya ada battle-battlenya, ada naikkan pelangi dapat, ada battle-battlenya, ada skill-skillnya, itu efek skillnya itu berat nggak sih? Cuman aku jarang main. Atau itu jangan-jangan OPM ya, OPM buat itu ya yang jangan buat masuk ya. Ikan silver arwana ini adanya di dalam gua sih ya. Aku semalam live OPM buat lancar main koral loading amat. Berarti koralnya berarti ya. Itu udah yang pakai wifi yang baru itu Bang Arnold. Ruby Red Dragon
Open world grafik, farming processor, oh, mungkin sih ya. Ruby Red Dragon, kayaknya aku nggak usah di sini deh. Bentar aku nyari Silver Arwana dulu. Dengan koi dulu deh. Nyari lele bang dibuat pecel. Aku nyari ikan arwana ini. Earth mine, water mine, wine mill. Gak ada di. Coba kita ke earth mine dulu. Ini yang ada danau nya di mana ya? Mancing di sini aja. Nyari ikan arwana di dalam gua ya. Ikan nila. Ikan nila udah sih udah punya. Nyari tukul tukul arwana ya di dalam gua dia ya. Nah kan langsung dapat sisa bentar aku cari satu lagi deh, satu lagi buat disumbangin ke museum. Ajarin dong kok sepuh. Ini pancinganku udah silver sih pancingannya. Wah sampah ini. Dapat pamflet. Pamflet ini buat apa ya? Pamflet. Langganan 100 Mbps waktu test speed cuman dapat 38 waktu. Kalau uploadnya berapa bang? Uploadnya sama juga kah? Tang biru. Ya 100 itu emang maksimalnya ya, 100 itu maksimalnya. Upload 20-an enggak lumayan sih, udah 20-an. Kayaknya ini arwana lagi ini. Nah kan dia dapat. Dua puluhan itu udah bisa berapa ya, berarti 20 sekitar 3 ribuan ya, 3 ribuan. Pernah nyoba Basnet? Oh, lebih kenceng berarti. Kenapa nggak Basnet aja berarti?
lebih kencang, kenapa nggak nyoba itu aja? Kenapa ganti? Atau lebih mahal? Double catch. Oh. Mainnya pagi-pagi amat bang, nanti main lagi jam berapa? Oh aku nggak main lagi sih ya, aku hari ini tutup. Rajin kayu tutup hari ini. Aku mainnya cuman tiap pagi aja kak nakal. Kalau malam itu kadang live, cuman live horror, nggak live koral ya. Kalau malam, sibuk bang Pan tiap malam mau malmingan waktu. Tiap malam malam minggu ya. Ternyata tasku udah penuh banget tasku. Aku jualin lah ikan-ikannya. Duitku udah 29.000 itu Bang Anon. Wih, iya kah? Lah ini aku lancar loh. Atau diturunin berarti Bang Anon. Apa namanya? Sorry. Jadi di tambang lift, tambang api itu kan adanya osmium, biji osmium kan Bang Arnold. Nah, aku jual semua itu biji osmiumnya. Biji osmiumnya bersin-bersin kena hawa winter. Nah, nanti kan bisa didapat lagi kan, kita tiap nambang kan bisa dapat lagi kan. Ikan koinya aku mancing di sini aja, koinya mahal 150. Jadi sekali nambang itu kan dapatnya sekitar 100-an sekali nambang, dari lantai 1 sampai 15 atau 20 itu dapat 100-an lah kira-kira. Nah, 100 kali 150 15.000 itu. Jadi tambang apiku udah kebuka, udah raksasa, semua raksasanya udah terselamatkan. Tinggal nangkep raksasa yang membuat mereka semua jadi batu. Salmon itu berapa sih harganya? Oh, enggak bisa dilihat ya. Mantap, nice info. Nah, jadi cara cepat kaya kayaknya nambang osmium aja sih ya. Cepat-cepat ke osmium.
aku tak pamit mau. Oke Bang Arnold, selamat semangat live-nya. Terima kasih udah mampir. Terima kasih Bang Arnold. Ikan kakap merah. Di sini ikannya gede-gede ya. Wih, makasih ya makan. Makasih Bang Arnold. Tinggal ikan koi aja ini aku yang belum. Wih, dapat ganda. Salmon. Susah ya nyari ikan koinnya. Afternoon itu siang ya, pagi ke siang sih adanya. Kayaknya kalau sore udah nggak ada lagi. Atus Bang, atus. Oke Kak Tria, bentar lagi Kak Tria. Ikan salmon. Susah, kita pindah dulu deh, pindah tempat.
Ocean Forest, kayaknya harus nyari ini dulu sih ya. Jangan dari sini ya. Makasih ya, makasih. Ikan kembung. Firefish ini benar laut benar sih. Ocean Forest itu dari mana ya mancingnya ya? Dari sini kali ya. Tadi aku ke pantai deh. Wasem matus kuno. Kita mancing dari sini ya. Jauhan sini aja deh. Sampai malam ini. Ya, tadi malam aku ketiduran tempat yang lebih. Semalam itu nggak nyari boneka sih. Oh, boneka itu ya. Yang kedua berarti ya, yang di hutan-hutan itu ya Katria ya. Akhirnya ketemu sih, kita ketemu akhirnya. Jadi harus nyari rambut, nyari buntut anjing sama satu lagi itu boneka. Cuman kalau kita dapat boneka itu otomatis langsung dikejar. Hantunya udah sih mati-mati aja sih dia, cuman kayak rambut-rambut aja isinya. Jadinya kayak rambut panjang aja gitu katanya.
kayak rambut-rambut panjang aja gitu dia. Ditangkap jadinya. Kalau udah tahu jadi gampang sih kalau udah tahu itu. Malam Jumat lagi, mabarnya itu ada berapa map ya kan? Iya, malam Jumat lagi nanti mabarnya. Karena aku nanti malam, besok sama Rabu nggak bisa. Jadi aku Selasa sama Rabu kayaknya nggak live dulu. Pagi Kak Bi, welcome Kak Bi. Mapnya ada 4, cuman tiap-tiap map itu ada beberapa ending. Satu map itu ada 2 ending, satu bad ending, satu good ending gitu. Nah yang 3 kemarin kita kan udah nangkep itu, ketiga-tiganya kita ambil yang good ending. Nanti kalau kita udah dapat good ending semua baru kita cari yang bad ending. Itu sih Kak Ria. Malam cepet ya, 2 jam selesai 2 map. 2 jam selesai 2 map ya. Salam ya, ini Papi Kak Bi. Ubi Dragonite. Malah seru mabar ya bang, jadi takut-takut bareng teriak-teriak bareng. Bang Anot malah ngendok pas yang pertama itu. Tapi ini lebih ngagetin sih ya. Lebih ngagetin daripada Lance Lady. Lebih ngagetin daripada Lance Lady ini. Karena tahu-tahu aja tiba-tiba digigit gitu, dimakan kalau tiba-tiba. Bang An ganti ku ngendok dia. Dia orang enak kancane bang, sing mau nonton pada itu. Oh iya kak. Timernya sepi jadi takut ya, makanya aku juga live kan, kalau aku nggak live juga takut itu. Inventaris penuh. Karena itu makanya nge-lag. Aku mabar kemarin itu temenin mamaku bang, makannya menang-menang lagi. Oh. Apalagi yang di hutan-hutan itu serem banget itu sebenarnya. Kalau yang nangkap ayam kayaknya nggak terlalu serem yang nangkap ayam itu. Cuman yang setelah itu serem itu. Tang biru. Inventoriku udah penuh ya. Udah aku balik. Biasanya kalau live malam nggak mau 2 hari berturut-turut.
Sampai jam 8 enggak ya? Ini udah selesai nih. Ini lofternya aku donasikan dulu kali ya. Aduh, aduh. Belum mood. Kayaknya besok aku bisa beli kandang kuda sama bangun beli kuda ya. Bangun kandang kuda sama beli kuda. Besok aku nggak les sih. Halo, welcome ya. Welcome Bang Hardi, terima kasih adminnya. Besok libur ya, aku terasa Rabu libur nggak live, cuman hari Kamis aku belum tahu kalau Kamis bisa apa enggak. Cuman kalau Kamis malam pasti bisa sih. Kalau Kamis malam. Absen Bang, welcome Bang Hardi, terima kasih udah mampir. Aku tidur. Dapat berapa? Dapat 3.000 ya. Sate salmon mahal ya. Lobster mahal juga. Wih, makasih ya, makasih. Update rumahnya makasih, sampai level makasih. Aku belum tahu sih Kak Tria update rumahnya. Update rumahnya itu nanti 40.000 harganya. Makasih Kak Bi, makasih dengan mawarnya. Wih, makasih ya, makasih. Jadi sampai sini dulu live hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah gift. Terima kasih banyak. Semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye semuanya, selamat beraktivitas ya.